Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Penyidik Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan terkait Rocky Gerung yang dinilai banyak pihak telah menghina Presiden Joko Widodo. Laporan terhadap Rocky Gerung ini kini dalam proses penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan pada saat ini penyidik tengah menindaklanjuti laporan sejumlah pihak terhadap Rocky Gerung yang dianggap telah menghina kepala negara. Truno Yudo menyatakan penyidik telah melakukan penyelidikan setelah adanya laporan. Meski demikian, sejauh mana proses penyelidikan tersebut, Truno Yudo belum bisa menjelaskannya. Polda Metro Jaya menerima 3 laporan terkait Rocky Gerung. Yang pertama, pelapor atas nama S. Hidayat Hasibuan. Kedua, pelapor atas nama Ferdinand Hutahayan. Dan ketiga, pelapor atas nama Jimmy Fajar yang mengaku sebagai relawan Jokowi. Tentu pada konteks pelaporan, langkah Polda Metro Jaya ada pada proses penyelidikan, ya, gitu. Karena kan juga kita ketahui semua secara standar operasional prosedur, tentunya kita akan lakukan pendalaman. Dalam hal ini, penyidik telah melakukan penyelidikan pasca adanya laporan. Itu yang bisa kami sampaikan. Untuk proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan, ya, karena penyidik tentunya masih bekerja dalam konteks proses penyelidikan.